mie ulundunya aku rendam dulu sama-sama. Ini airnya secukupnya. Biasanya saya enggak suka terlalu cair, teman-teman. Pandang. Ini gulanya sudah siap, teman-teman. Tunggu sejuk ya, saya tapis nanti. Oke, dan ini tadi yang saya sudah rendam ya, kacang ulundunya. Sekarang saya mau blender dan ini saya kasih sedikit jahe, teman-teman. Oke, saya blender dulu. Jahe dan ulundunya. Kasih air ya sedikit. Mau buat buburnya ulundu. Ini tadi ulundu yang saya sudah blender. Ini ada santan ya, santan pekat. Saya pakai santan kara, teman-teman. Dan ini ada daun pandan dan juga buah gajus ya. Kalau di sini panggilnya buah gajus, teman-teman. Saya lupa ya di Indonesia panggilnya apa. Oke, sekarang saya mulai masak. Bismillahirrahmanirrahim. Mau bikin bubur. Bubur kacang ulundu. Sekarang saya terus tambah air. Ini airnya secukupnya ya. Nanti kalau perlu saya tambah. Terus masukkan daun pandan. Garam secukupnya, santannya nanti ya. Ini harus diaduk terus, teman-teman. Kalau enggak, nanti jadi lengket. Ini masaknya cepat. Sekarang udah mulai mentel, udah mau pekat. Ini kalau enggak diaduk terus ya, jadi lengket. Sekarang saya masukkan santan. Santannya pekat banget. Nanti saya rasa garam, teman-teman. Cukup apa enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Garamnya saya mau tambah sedikit aja. Oke, cukup. Ini mau lagi kental ya. Oke, ini yang terakhir ya, saya masukkan kacang gajus, teman-teman. Ini kacang gajusnya tadi saya panasin di microwave ya, karena saya nggak sangar. Di sangar juga bisa, di microwave cuma 1 menit. Udah gitu aku off apinya, siap bubur kacang ulundunya. Oke, sekarang udah pekat ya, cepat banget. Saya off apinya, siap dihidang, teman-teman. Cepat banget. Sudah siap, teman-teman. Ini dia bubur kacang ulundu. Gula, oke, buat semuanya. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum, bye bye.